PTI Kakao 2021 yang akan ditanam nanti pada bulan Desember. Nah, persiapannya meliputi antara lain ajir tanaman pokok kakao dan juga tanaman pelindung tetap. Nah, pelindung tetap ini untuk mempercepat persiapan lahan. Ini lubang tanam cukup menggunakan bor biopori. Harapannya tanaman L2 yang dalam bentuk cangkokan ini nanti dipotong sepanjang 2 meter dan akan ditanam sebagai naungan tetap untuk tanaman kakao.